الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan tafsir maudhu'i, tafsir berdasarkan title berdasarkan tajuk dalam Quran Karim. Dan kita kata kita ambil bentuk yang kedua, iaitu tafsir yang mengkaji berkenaan keseluruhan setiap surah, bukannya tafsir berdasar tajuk. Contoh macam apa, perempuan dalam Al-Quran, jenayah dalam Al-Quran, kita masuk macam tu. Kita ambil kepada tiap-tiap surah, kita ikut aturan surah. Dan bila kita bincangkan hari itu, kita masuk dalam tajuk isti'adzah, dan kita bincang isti'adzah secara detail, lafaz-lafaz isti'adzah dan waktu-waktu isti'adzah yang dikenaki. Cuma hari itu saya tertinggal sikit je, mana apa yang bahagian terakhir itu makna keseluruhan bagi isti'adzah. Pengarang buku kita berkata, makna keseluruhan bagi isti'adzah, Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan hamba-hambanya untuk lari kepadanya bagi pemeliharaan mereka daripada tipu daya musuh mereka terbesar dan waswas-waswas iblis yang terusir rahmat Allah Taala. Kerana dia akan cuba mengalihkan mereka daripada memerhatikan Al-Quran Karim dengan melemparkan lintasan-lintasan dan kesamaran-kesamaran ketika pelaksanaan amal. Sesiapa yang lari kepada Tuhannya, dia akan melindunginya daripada kejahatan musuh-musuh. Itu mana hamba tadi akan dapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita matlamat asal isti'adzah, macam saya nyatakan, dia kena kepada melawan syaitan jin, bukan syaitan manusia. Syaitan manusia kita lari tinggalkanlah physically. Kalau syaitan jin yang lintasan dalam hati kita datang, suara-suara hati kita ke, kita isti'adzah cepat-cepat. Jangan cuba lawan dengan fizikal. Jangan makan madu untuk lawan syaitan, tak jadi. Syaitan tak lari. Baik, hari ini kita sambung tajuk dan kita habis isti'adzah, kita masuk macam biasalah, mesti masuk pada suratul Fatihah dan juga start dengan basmalah. Baik, suratul Fatihah, surah Al-Fatihah, basmalah. Macam hari tu kita ambil berkenaan dengan isti'adzah. Isti'adzah tu bermaksud a'udzubillah minasyaitanirrajim. Begitu juga sekarang ni, bila kita sebut berkenaan dengan basmalah, dia adalah ringkasan bagi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja dengan nama Allah. Okey, dan kita macam saya terangkan hari tu, kalau tahmid dipanggil alhamdulillah tahmid. Kalau apa, la ilaha illallah tahlil, takbir Allahu akbar. Tasbih subhanallah. So itulah lafaz yang datang ringkasan bagi perkataan yang panjang. So, jadi bila kita sebut basmalah ni, maksud dia mengucapkan dengan nama Allah. Maksudnya dalam melakukan pekerjaan ataupun apa arahan Allah Taala waktunya, maka kita buat benda berkenaan. Baik, basmalah Quraniyahnya, mana adakah dia Quran? Soalan utama adalah adakah bismillahirrahmanirrahim ni Al-Quran? Kerana timbul tajuk lepas perbincangan tajuk ni, ada orang-orang tentu dia membahaskan bila time wuduk. Saya pernah ditanya soalan berkenaan dengan wuduk. Wuduk dalam tandas, dia kata. Bila dalam tandas, lepas tu boleh tak sebut bismillah, dia kata. Lepas ni, adakah hukum dia haram? Oleh kerana dia bukan Al-Quran Karim. Boleh dia bukan Al-Quran, pelafazan dia di mana waktunya tak menjadi masalah. Bahkan nanti kita akan bincangkan selepas ni dalam tajuk yang bawah sikit nanti. Hatta dalam masalah persetubuhan, sebenarnya bila diarahkan oleh Nabi SAW pada siapa yang bila datangnya ahli keluarga dia, kemudian dia sebut bismillah, Allahumma jinna syaitan, dia doa dengan betul-betul dia sebut nak bismillah dengan nama Allah dahulu. Jadi walaupun kita kata keadaan waktu tersebut tidak menggambarkan berkenaan dengan apa ibadat yang apa bila waktu orang kata seorang tu mendatangi nafsu dia sendiri, still tajuk dia bismillah tadi digalakkan dan bahkan dituntut oleh Rasulullah SAW untuk dilafazkan. So kalau dia kata macam bismillah tadi berada dalam kawasan tandas, ya kita kata kalau najis tu ada lagi kat situ, kita terburuklah. Kita dah flush tak wujud dalam benda tu. Maka bismillah tak menjadi masalah. Kerana pertama sekali dia bukan Al-Quran. Dia bukan Al-Quran. Memang kita tak disuruh bertasbih dalam tandas, bertakbir dan tandas, tapi dalam masa yang sama bila dia bukan Al-Quran Karim, sekatan untuk pelafazan berkenaan pada waktunya tidak dihalang. Baik, Quraniyahnya. Telah bersepakat para ulama bahawa basmalah adalah sebahagian dari ayat surah An-Naml, ayat yang ke-30. Mana kalau dalam surah An-Naml ayat 30, memang basmalah itu sebahagian daripada ayat Al-Quran. Iaitu bila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innahu min Sulaiman
wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya dia daripada Sulaiman dan sungguhnya dia adalah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mana ini yang surat ketika Sulaiman alaihissalam hantar kepada ratu Sabak, ratu negeri Sabak di Yaman. Dia kirim surat berkenaan dengan menulis sungguhnya ia, itu surat ini daripada Sulaiman, dan sungguhnya ia adalah dengan apa? Nama Allah yang Maha Pemurah Maha Penyayang. Okey. Jadi kita kata dalam ayat tersebut memang para ulama sepakat bahawa ia adalah satu ayat daripada Al-Quran Karim dalam ayat tersebut. Okey. Adapun yang lain bukan. Mana kita kena faham bila kita kata partially, kita lafazkan satu ayat, satu macam doa dan sebagainya, kalau sekalipun daripada Al-Quran, dia tak dikira Al-Quran. Kecuali kita membaca Al-Quran. Contoh macam bila orang kata Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Potongan berkenaan dipetik daripada Al-Quran tapi bukan ayat Al-Quran. Sebab dalam kalau ayat Al-Quran secara keseluruhannya, Allah kata apa? Wa minhum man yaqulu. Dia ada sebut lafaz sebelum tu, kita potong, faham tak? Kita sebut wa minhum man yaqulu, kita sebut Rabbana terus. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Baqarah tentang doa berkenaan, Allah Ta'ala kata ada di kalangan manusia berdoa macam ni. Ada di kalangan manusia berdoa yang ini. Mana doa ini? Allah Ta'ala kata, jadi maksud dia ayat tadi sedang menceritakan doa manusia. Bukan maksud dia bila orang tu baca doa berkenaan, dia perlu confuse. Adakah tak boleh baca doa berkenaan dalam semayang ataupun ketika sujud dan sebagainya. Kerana doa berkenaan dibenarkan. Dia bukan lagi ayat Quran. Faham eh? Mana kita kata bila dah buat keluar, bukan Quran dah. As long as dalam tu, dia mesti lagi Al-Quran. Bila kita baca Quran, kita tahu kita baca Quran. You know when you read Al-Quran. Dan bila masa kita baca doa berkenaan, kita tahu. Tapi kalau orang baca mantra, tak tahu. Kalau orang yang baca mantra, dia baca ayat-ayat tertentu. Contoh macam untuk terbang, untuk kebal, untuk apa dan sebagainya. Pembacaan dia tadi, dia tak tahu apa meaning ayat tersebut pun. Jadi benda macam tu, kita sebab kenapa kita elakkan penggunaan ayat Quran luar daripada batasan apa, daripada batasan apa, batasan yang orang tanggungkan kepadanya. Mana kita macam ni lah, macam ni, ni pen. Pen, guna pen untuk apa? Nulis kan? Mana jangan guna untuk tolak kereta. Kereta rosak, kita tolak kereta pakai pen. Salah lah penggunaan pen ni apa? Untuk nulis. Macam tu setiap ayat Quran Karim, mana yang Allah akan tugaskan pada tugasan. Macam ayatul kursi ataupun apa, al-mu'awwizatain, al-farad dengan an-nas, yang Allah letakkan apa padanya tanggungan, tugasan yang dia ada, dipiliki oleh surah berkenaan, kita buat laksanakan lah. Ataupun apa 10 ayat awal atau akhir apa suratul kahfi yang Nabi sebut berkenaan fadilat dia, itu menunjukkan bahawa surah tersebut selain dia sebagai hidayah manusia, dia menanggung tugasan tambahan. Tugasan tambahan itu berkaitan tajuk masalah apa benda yang menjadi manfaat kepada manusia dan perlindungan dan sebagainya. Sekarang ni bila ada orang diletakkan apa ayat Quran, contoh macam yang pernah saya tengok dahulu, ada orang tanya soalan pada saya. Dia ambil ayat, ayat tu berbunyi, ditangkap gambar lah, ditangkap gambar pakai telefon dia. Ayat tu berbunyi, fattakullaha wa ati'un. Ustaz yang mengajar dia, kata baca ayat ni maka anda akan dielakkan dari penyakit jantung. Kan? Okay. Soalannya sekarang, bila Pak Abang tanya saya kata kan dia, ayat ini dalam Quran berulang 7 atau 6 kali. 6 atau 7 kali dalam Quran. Dan dia berkaitan dengan tajuk kata-kata para anbiya kepada kaum masing-masing. Mana para anbiya, contoh macam kalau surah Hud, kisah dia. Dan surah Hud contohnya, mana Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, dia jumpa kaum dia, dia kata fattakullah wa ati'un, takutlah Ta'ala dan ta'atilah aku. Mana meaning tersebut tak ada kaitan dengan masalah jantung. Jadi saya kata belah mana agaknya kena dengan abang. Dia diam. Betul juga, tak ada logik pun. Dia kata, mana tak ada logik macam mana, tak logik pun tu jadi. Jadi kenapa ambil benda ni? Jadi kadang-kadang kalau pembacaan Al-Quran tanpa pengetahuan makna dan maksud dia, menyebabkan kita akan salah. Bahkan ayat tadi tak ada kaitan dengan diri kita pun. Bahkan tak ada kaitan pun, tapi saja dibuat supaya kita ni jadi hilang panduan, bahkan kita mengikut bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kata ada orang ambil surah Qasas, doa Musa alaihi salam. Kan Musa lepas dia tolong dua orang budak perempuan apa untuk ambil air, kemudian dia summa tawalla ila zilli fasaqalahuma summa tawalla ila zilli. Lalu Musa alaihi salam beri minum masa dia nampak ramai-ramai orang. Dia sampai Madian, lari daripada Mesir nak apa, kerana lepas orang tahu dia bunuh orang hari sebelumnya. Maka dia pun lari tinggalkan Mesir pergi ke Madian. Sampai di Madian dia nampak orang apa kawasan air, dia nampak orang ramai semua tengah sibuk beri minum binatang. Tiba-tiba nampak di dalam, selain daripada orang ramai itu, ada dua orang budak perempuan sibuk menjaga apa binatang mereka daripada bercampur dengan kambing orang lain, binatang orang lain. Lalu Musa alaihissalam pergi jumpa. Jadi prihatin. Musa kata, "Ma khatubukuma? Apa hal kamu berdua ni?"
Qalata mereka berdua, la naski hatta yusdir ria. Kami tak boleh nak bagi minum binatang kami hatta yusdir ria, sehingga semua peternak-peternak yang ada ni, penggembala-penggembala ini selesai. Semua dah keluar barulah kami boleh masuk. Wa abuna syekhun kabir, dan kami bukan sengaja buat kerja ni. Tapi apa, bapak kami ni orang tua yang lanjut usia, tak boleh nak buat kerja. Maka kami lah buat. Tak ada lelaki rumah kami kecuali bapak kami je. Lepas tu Musa pun fasaqa lahum, dia pun bagi minum untuk apa, tolong cedukkan air untuk mereka berdua. Summa tawalla ila zilli, kemudian dia pun berpaling pergi ke bawah apa, teduhan pokok. Kemudian ketika tu dia apa, dia kata apa, faqala, lalu dia berkata, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dia kata, Tuhanku, aku kepada apa yang kau turunkan daripada kebaikan tu makanan, aku amat amat memerlukan, fakir. Maknanya doa, kalau ini cerita macam orang lapar baca doa ni kenalah. Faham tak? Dia kena dengan situasi, kena dengan konteks. Mana kita kata tak ada masalah. Tapi macam tadi ayat yang kata-kata para anbiya, fattakullahu wati'un, di mana ruang nak kaitkan dengan jantung kita dengan benda berkenaan? Atau contoh macam wa'alanna lahul hadid. Dan Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan Daud, dan kami lemutkan untuknya besi. Datang orang Melayu kita, wa'alanna lahul hadid, dia nak ambil untuk diri dia. Mana boleh? Bahkan itu adalah mukjizat khas untuk Daud alaihissalam. Nak mukjizat para anbiya, kenapa? Nah, ni kadang-kadang salah faham eh. Jangan tanggungkan kepada Al-Quran benda yang bukan Al-Quran tanggung. Faham tak? Yang pikulkan pada ayat-ayat berkenaan, tugasan luar daripada apa yang Allah tentu padanya. Kalau tak cerita tentang cerita tentang sekian, jangan kita tanggung pada dia benda lain. Faham tak? Macam contoh macam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum kan. Yang dia kata ayat pengasih. Belah mana pengasihnya? Ayat tadi berkaitan tajuk cerita tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan Rasulullah supaya orang ramai ini sedar. Mana baginda ni tengok orang ramai susah, dia rasa berat, lagi berat daripada orang lain. Dia amat penyayang pada orang beriman. Mana itu sifat yang Allah cerita tentang dia. Datang kita baca, suruh orang sayang kita. Kenapa? Nampak tak? Tak ada kaitan pun. Bila ataupun surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Datang ni pergi letak pergi orang sayang sayang ni. Kenapa? Ayat tu tadi, hai Muhammad, katakanlah kalau sekiranya kamu semua cinta Allah Ta'ala, ikutlah aku. Mana itu maksudnya Allah Ta'ala suruh Rasulullah cakap. Datang kita ambil ayat tu, kita pakai kat kita. Kenapa? Mana menanggungkan pada ayat Quran benda yang tak tertanggung oleh Quran itu sendiri. Kita letakkan tugasan, luar tugasan dia. Ni tolak kita. Kan? Bila orang tengah tolak kita, oh, ada pen tak? Kenapa tolak kita? Kenapa lah kita kata tak betul? Faham tak? Mana jangan letakkan tugasan yang bukan kerja pada ayat berkenaan. Faham eh? Jadi baik, Para Qari daripada Mekah dan Kufah telah menegaskan bahawa ia adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Ini percanggahan berkenaan dengan masalah, adakah dalam Al-Quran tadi, selain daripada surah An-Naml tadi, adakah dia ayat daripada Al-Quran? Qari daripada Mekah dan Kufah telah menegaskan bahawa ia adalah satu ayat daripada Al-Fatihah dan daripada setiap surah. Mana Al-Fatihah dan setiap surah yang lain, dia adalah satu ayat daripada ayat-ayat surah berkenaan. Okey. Pendapat ini telah dirujuk kepada Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Zubair. Okey, dan juga apa, Abu Hurairah dan juga Ali radhiyallahu alaihim ajmain. Mana ini sebahagian para sahabat berpendapat dengan pendapat tersebut. Mana maksudnya dia kata setiap surah yang ada ayat Al-Quran padanya, basmalah padanya, maka basmalah tersebut di awal surah tersebut dikira sebagai satu ayat daripada Al-Quran. Dan telah berpegang dengannya dengan pendapat ini Asy-Syafi'i dan juga Ahmad dalam satu riwayat bagi Ahmad. Mana ini main peranan eh. Kerana kenapa kita lihat kadang-kadang masalah pembacaan bismillah kuat tak kuat dan sebagainya, dia ada rujuk pada tajuk ini. Kerana apa? Kerana masalah, adakah bismillah itu, bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada Al-Quran. Dan bahkan kita lihat di Malaysia ni ada transition, perubahan. 80-an dahulu sebelum masuk mushaf Resam Osmani daripada Saudi Arabia, kita dahulu biasa pakai apa, Quran Azim kan, Quran yang satu naskah Quran yang datang daripada India. Okey, kerana Quran tadi berpandukan kepada pendapat yang satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah dia tak tulis nombor satu. Dia tulis nombor satu. Bahkan dia tak tulis nombor pun. Dia tulis nombor satu apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin tu satu. Kalau mushaf Osmani yang kita ada sekarang, Bismillahirrahmanirrahim tu dikira satu ayat. Kemudian yang lain-lain tu dia akan ikut turutan lepas tu. Ayat berkenaan apa, mana bismillah nombor satu, alhamdulillah nombor dua, dan and so on sampai habis. Mana tujuh ayat Fatihah tadi, bismillah tadi termasuk di antaranya. Dan bahkan bukan setakat itu, pendapat ini menyatakan setiap surah, mana bila Al-Baqarah, permulaan Al-Baqarah dengan bismillah pun sama juga kena dianggap sebagai satu ayat daripada
setiap surah. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama yang datang. Mana pendapat ini datang daripada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Abdullah bin Zubair, Ibnu Abu Hurairah dan juga Ali ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan juga Syafi'i dan juga Ahmad di kalangan para ulama fiqh berpegang pendapat ini. Satu pendapat Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, telah berpendapat Qari daripada Madinah, Basrah dan Syam. Qari ni actually lafaz yang digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan tentang orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bukan Qari-Qari Malaysia. Kalau Qari Malaysia tu, Qari-Qari Ah tu baca sedap. Tapi kata orang yang dimaksudkan dengan Qari, kalau sebut Qurra Madinah, Qurra Mekah, Qurra Kufah, ataupun mereka yang dikatakan disandar pada pendapat-pendapat apa tentang tengok ini ayat Quran ke tidak, ini baca macam mana, itu merujuk kepada masalah para penghafal Al-Quran. Bukan merujuk kepada masalah baca dia tarannum ke tidak. Faham eh? Kena ini kena confirm betul-betul. Pasal kadang ada orang salah faham, dia ingat Qari ni dalam bahasa Arab kena kepada orang baca bertarannum. Sedangkan sebenarnya bukan. Bahkan yang dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah, dengan kata-kata tersebut adalah Qari atau Qurra itu adalah penghafal-penghafal Quran. Mana turun-temurun. Mereka ambil daripada sahabat, kemudian ada separuh mereka tinggal di Mekah, separuh tinggal di Madinah, separuh tinggal di Kufah. Maka apa segala pengetahuan berkenaan dikembangkan dan bahkan apa siapa mengikut lepas tu dikira sebagai apa qori-qori tadi sebagai rujukan dalam masalah ayat Quran. Kerana mereka dia anak murid kepada para sahabat. Okey. Baik, jadi bila qori Mekah dengan Kufah dia cakap macam tu dan kita apa yang kita pakai itu yang itulah. Dan sekarang ni telah berpendapat satu apa para qori Madinah. Qori daripada Madinah pula, Basrah dan juga Syam, bahawa ia bukan satu ayat daripada Fatihah dan tidak pula surah-surah lain. Fatihah bukan, surah-surah lain pun bukan juga. Mana every surah yang ada di Quran tidak ada satu pun yang dikatakan sebagai apa bismillah tadi satu ayat daripadanya. Mereka berkata ia hanya tulis bagi memisahkan di antara surah-surah serta untuk keberkatan. Mana ditulis untuk pisahkan surah A dengan surah B. Satu surah dengan surah yang berikutnya. Dan ini ada rujukan dalam Sunan At-Tirmidzi bila mana dalam hadis Nabi SAW. Jap kita buka hadis berkenaan. Dia kata maka maka lafaz dia berbunyi apa dalam perkenaan sekejap. Lafaz yang datang dia kata bukan al-falaq an-nas. Maka al-faslu baina suratain. Lafaz dia dalam Sunan At-Tirmidzi. Saya kita buka balik. Pasal dia lafaz berkenaan itu sokongan kepada pengertian ni bahawa Rasulullah SAW dahulu tidak tahu dan lafaz berkenaan datang dia kata Rasulullah dahulu tidak tahu pemisah di antara dua surah, melainkan setelah datangnya bismillahirrahmanirrahim. Mana datang turunnya bismillah barulah diketahui berkenaan dengan pemisah di antara dua surah tersebut. Jadi sekejap dia lafaz berkenaan. Okey. Okey, dia kata kat sini sekejap ini nama surah Fatihah. Bismillah sekejap. Dia
lafaz tersebut agak ni sikit lah. Mana saya pun tak apa lafaz tadi tu agak-agak ni sikit, tak dapat nak tunjukkan. Cuma dekat lafaz tersebut berbunyi, mana maksudnya bila bismillah tu turunkan, ya, barulah apa Rasulullah SAW tahu di pemisah di antara dua surah. Dia kata kat sini ya. Basmalah, mana basmalah? Ambil tak apa dah. Kita akan jumpa, saya bagi tahu. Jadi kita kata berdasar pada apa yang disebut gitu kan. Dia kata maksudnya pendapat yang kedua ni menyatakan Rasulullah SAW apa dia kata bismillah itu hanyalah pemisah di antara surah dan untuk keberkatan. Jadi dengan sebab itu orang timbul masalah bila hatta mazhab Maliki berpegang pendapat ini. Mereka melihat hatta dia kata pendapat ni hatta dalam mazhab Maliki kalau baca bismillah tu batal sembahyang. Mana bukan setakat baca perlahan, baca je batal. Maksudnya dia kata bukan ayat Quran. Jadi berdasar pada pendapat ini. Dan juga sandaran dia ada, cuma sandaran dia, cuma masalahnya kita kata dalil tadi tidak terlalu kuat untuk dipakai oleh semua. Bahkan para sahabat yang lain, contoh macam apa yang pendapat pertama tadi, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Zubair, Abu Hurairah dan juga Ali, mereka juga mempunyai pendapat mereka dipakai dalam penjelasan berkenaan dengan adakah bismillah ini satu ayat daripada Al-Quran atau Fatihah itu sendiri. Jadi telah pendapat qari daripada Madinah, Basrah dan Syam bahawa ia bukan satu ayat daripada Fatihah dan tidak juga surah-surah yang lain. Mereka pendapat ia hanyalah ditulis bagi memisahkan di antara surah-surah serta untuk keberkatan. Dengan pendapat ini telah berpegang Abu Hanifah dan Malik serta satu riwayat daripada Ahmad. Ini pendapat ini dipegang oleh mereka. Dan bahkan kerana pegang pendapat inilah timbulnya tajuk percanggahan berkenaan dengan masalah baca kuat baca perlahan atau tak baca langsung. Bukan tak baca langsung panggil. Jadi kita kata kalau ni kata ada para ulama menyatakan macam tu, jangan kita terus melompat kata tak boleh. Kerana itu disokong oleh pendapat oleh para penghafal Quran daripada Madinah, Basrah dan juga Syam. Faham? Okey. Mana yang kita kata yang saya tunjukkan Quran yang daripada India dahulu tu, saya kata di situ timbul tajuk dia tak tulis bismillah ayat nombor 1, dia bukan salah lagi. Relax dulu, jangan kita salahkan. Bukan, pendapat para sahabat ni kita kata bukan kuat. Pendapat para sahabat ni diambil kira. Pasal dalam penjelasan Al-Quran Karim, dalam mukadimah kita bincangkan dahulu, para sahabat menjadi rujukan kita berkenaan dengan pengertian Al-Quran. Atau mana ayat yang turun, mana ayat yang sekian, kena tengok para sahabat. Kalau kita tengok para sahabat, dia ada masalah. Dia akan timbul masalah kerana apa? Kerana para sahabat dahulu belajar Quran dengan Rasulullah SAW. Dia belajar Quran 10 ayat. Mana dia takkan pindah 10 ayat yang baru, mereka setelah dia amal, dia hafal dan juga dia dah belajar, tahu makna, amalkan baru dia pindah 10 ayat yang baru. Jadi para sahabat dalam masalah ni autoriti dia kuat. Pasal kalau tanpa para sahabat, Quran tu tak sampai pada kita. Sebab bila Rasulullah SAW wafat, Al-Quran Karim tidak lagi ditulis. Belum ditulis lagi. Mana ada yang ditulis tapi dalam pegangan orang tertentu sahaja. Nabi ada lantik dalam lebih-lebih Al-Quran, bilangan dia kalau kita lihat, kalau ikut dalam apa nas yang sebut oleh Ibn Kathir, dia kata ada 42 orang para sahabat para sahabat dahulu dilantik oleh Rasulullah SAW untuk menjadi penulis wahyu, tapi tak dikumpulkan sekali pun Al-Quran itu. So, jadi bahkan bila zaman Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar pegang jawatan 2 tahun baru Rasulullah wafat, 2 tahun Abu Bakar pegang. Dalam zaman Abu Bakar pegang jawatan berkenaan, timbul zaman di mana berlakunya kematian ramai orang penghafal Al-Quran. Lalu Umar bin Khattab al-Anhu telah minta Abu Bakar supaya kumpulkan Al-Quran satu mushaf supaya dapat menjadi rujukan yang sampai kita bercanggahan berkenaan Al-Quran. Lalu Abu Bakar pun kata, apa benda, takkan aku nak buat benda Nabi tak buat. So bila dipujuk-pujuk oleh Umar, akhirnya apa Abu Bakar pun buat. Dan orang yang dipanggil untuk tulis ataupun kumpulkan satu naskah Al-Quran itu adalah Zaid bin Thabit, seorang Ansar. Dia Ansar yang mana dia punya penghafalan adalah kuat sampaikan Nabi pernah hantar dia untuk belajar bahasa Ibrani, bahasa Hebrew 10 hari je. Dia memang seorang genius. Jadi bila Nabi SAW hantar dia itu, maka para sahabat pun pegang pasal dia ni di antara orang yang penulis wahyu, satu. Kedua, dia juga dikira sebagai orang yang dia juga dikira sebagai orang yang
terakhir mendengar pembacaan Quran Rasulullah SAW dengan Jibril. Rasulullah SAW ulang Quran dengan Jibril tiap-tiap Ramadan. Dan ketika tahun terakhir Nabi SAW ulang Al-Quran, dia antara yang hadir, yang dengar, yang dengar apa tentang tajuk berkenaan. Jadi dia diambil. Maka ketika dan sedangkan ketika itu pembelajaran Al-Quran masih lagi pakai apa? Ingatan saja. Tak ada pakai buku lagi. Kemudian bila zaman sampai zaman Abu Bakar mati, Umar ambil jawatan. Dah habis 10 tahun Umar pegang jawatan. Dan zaman Umar bin Khattab tak ada masalah apa-apa. Islam berkembang. Zaman Uthman bin Affan, bila para sahabat dah buka Armenia, Azerbaijan kan datang daripada jauh, kawasan bukan Arab, di situ timbul bacaan Al-Quran yang berbeza-beza. Lalu ketika itu Huzaifah ibn Yaman dia jumpa dengan Uthman. Dia kata, "Wahai Uthman, cepat apa dah apa apa ni umat ini, kerana apa bimbang jurang kebercanggahan tentang Quran sebagaimana canggahan kaum-kaum terdahulu." Ni kata-kata siapa? Huzaifah. Pasal dia bimbang tengok bacaan dia lain dia ni. Jadi Uthman berkata, "Macam mana aku nak buat benda Nabi tak buat? Mana Quran memang dihafal, tapi tuliskan kumpul satu masalah tak?" Jadi bila Uthman bin Affan kata macam tu, dipujuk, akhirnya dipujuk, dia pun buat. Bila buat, dia panggil orang yang sama yang buat kerja dahulu ketika zaman Abu Bakar, iaitu Zaid bin Thabit, untuk buat satu jawatankuasa. Dia panggil bukan dia seorang, ramai, berapa orang daripada penghafal Quran daripada Madinah dan Makkah lah, Muhajirin Ansar. Dan kemudian Uthman bagi arahan, kalau ada percanggahan berkenaan dengan lafaz, maka ambil lafaz yang dipakai oleh Quraisy, orang-orang Quraisy. Pasal Quran turun dengan bahasa Quraisy. Jadi pasal Quraisy ada masalah lafaz tadi, kadang-kadang macam tabuk dengan tabut. Tabuk kaf dengan tabut dengan ta, tabuk dengan tabut. Dua-dua tu adalah maksud dia peti. Tapi satu tu bahasa yang digunakan oleh Quraisy, satu bahasa digunakan oleh apa bangsa apa Arab-Arab yang lain. Macam kita lah kat Malaysia ni, pelam dengan pauh. Ha, macam itulah sistem dia. Jadi kita kata, jadi maka digunakan apa ketika tu apa Uthman bin Affan punya zaman, itulah zaman Sam Uthmani keluar. Maka kita kata macam authority untuk menentukan ayat tadi apa di mana apa ditulis apa tak tulis, ketika tu para sahabatlah. Mana kalau tidak Quran tak sampai pada kita. Pasal mereka bukan setakat hafalan, jaga dengan tulisan pula. Asalnya hanya jaga dengan hafalan. Quran ini originally penjagaan dia hanya dengan hafalan, bukan dengan tulisan. Even tulisan tadi kalau kita tersalah pun jangan pakai tulisan ni, pakai hafalan. Faham tak? Pasal cetakan ni boleh jadi tersilap huruf lah, tersilap sekian lah dan sebagainya, tapi hafalan tadi tidak. Pasal benda tadi kita kata, pasal ketika mendengar daripada Rasulullah SAW, ada ketika baca Al-Fatihah, ada kan yang baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, ada tak sebut Bismillah pun? Tak ada. Ya, actually kena faham betul-betul. Macam kita kata nanti kita akan dapat dalam masalah Al-Fatihah nanti, ada macam bila namakan nama surah Fatihah ni Suratul Salah, surah salat. Ketika dalam hadis berkenaan, hadis sahih, okay, Abu Hurairah kata Rasulullah SAW menyatakan Allah Ta'ala bahagikan salat di antara dia dengan hambanya dua bahagian. Bila berkata seorang hamba itu Alhamdulillah Rabbil Alamin, tak sebut Bismillah pun, Allah Ta'ala kata apa hamidani abdi, hamba aku puji aku. Bila hamba itu kata Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, Allah Ta'ala kata. Faham tak konsep dia? Kita kata jadi para sahabat dia actually authority besar dalam masalah penentuan perkara tadi. Kita boleh kata macam kalau bukan kenapa dia orang suka hati? Tak, bukan orang suka hati. Benda itu adalah dikira sebagai satu rujukan. Rujukan utama eh. Kalau dia kata orang-orang apa banyak orang apa sebut-sebut benda ni, kita kata kadang salah faham, eh. Kerana apa? Kerana okay, jumpa dah. Cik-cik jumpa dah. Okey. Okey, contoh sini eh. Daripada Abu Daud. Dan dia actually okay, Abu Daud dan Al-Fahid Abu Daud. Kata pun Abu Daud. Dia kata dalam hadis berkenaan An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala, berkata Ibn Abbas, kana dahulunya An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu, tidak mengetahui faslas surati, pemisah surah. Mana pemisah surah satu dengan surah kedua? Hatta sehingga tanazzala alaihi, turun kepada baginda Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Jadi kita kata benda ni disokonglah dengan pendapat ini, walaupun kita kata mungkin para ulama bila rujuk kepada sanad apa hadis ni, sanad hadis ni sanad dia sahih, sanad dia kuat. Mana dia kata, tapi Ibn Abbas punya pendapat yang lain keluar juga, yang dia kata bismillah ni satu ayat daripada Al-Quran, daripada setiap surah. Ini sekarang ni macam dalam ni pula dalil ni datang apa? Menyatakan, Ibn Abbas menyatakan bahawa Rasulullah dahulu tidak mengetahui apa pemisah di antara surah-surah berkenaan.
kecuali lepas turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Dia turun Bismillah, boleh kami, Nabi tahu di mana nak letakkan pemisah di antara surah-surah tersebut. Jadi kita tahu kita dah pindah surah satu lagi. Sebab apa? Sebab adanya Bismillahirrahmanirrahim. Faham? Jadi konsep mana kita kata benda ni authority dia balik pada mereka jugalah. Faham tak? Mana penjelasan tadi pertama tadi daripada mereka. Penjelasan kedua ni pun daripada mereka juga. Okay, kita kata masalah para sahabat ni kerana Rasulullah SAW apa terima Al-Quran ni tempoh yang panjang. Ya 23 tahun turun Al-Quran. Dia dah tempoh panjang tadi kita kata masalah nasah mansukh kita ambil kira. Masalah yang lain seperti apa penjelasan dan kepahaman pun kita kata ambil kira. Pasal apa? Pasal contoh macam ni lah, macam bila bismillah baca kuat ke baca perlahan. Nabi buat solat tadi banyak kali. Bertahun-tahun. Okay? Jadi bila banyak kali bertahun-tahun Nabi buat, mungkin 13 tahun lebih kurang kita kata Nabi SAW dengan para sahabat solat dengan Rasulullah SAW. Jadi kita kata benda tu menyebabkan siapa dengar, apa dia dengar itu dikira untuk dia. Sebab tangan angkat tinggi ke rendah, tak ada masalah. Mana itu kemudahan untuk siapa, macam orang badan besar, mungkin payah sikit ni, orang badan kecil. Tak betul ni. Yang pentingnya tajuk angkat tangan, angkat tangan. Cuma kadar macam mana tadi Nabi ada kedudukan yang berbeza. Tangan duduk mana? Ikut keselesaan kita. Jadi mana kalau orang tu selesa macam ni, selesa macam ni. Kalau selesa macam ni, selesa macam tu, selesa macam tu. Terpulang lah. Yang pentingnya kita kata datang daripada Nabi ke tidak. Kalau datang daripada Nabi, angkat tangan. Benda-benda tak ada sebarang apa ikatan untuk kita sekat. Kerana dalam tajuk, masalah, contohnya macam penjelasan Al-Quran sendiri pun, macam dalam apa hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim, bila mana Umar bin Khattab pernah sekali dia dengar bacaan surah Al-Furqan oleh salah seorang sahabat nama Hisham bin Hakim bin Hizam. Dalam tu tak ada dalam tu. Okay? Hisham bin Hakim bin Hizam. Dia baca Al-Quran. Lalu bacaan Al-Quran dia tadi bercanggahan dengan yang Umar belajar. Umar kata, aku dengar dia baca surah Furqan. Tak macam Nabi ajar aku. Dan aku belajar surah Furqan daripada Nabi SAW. Jadi Umar dengar kawan tu baca tengah semayang tau. Umar nak terekam. Kemudian Umar kata, tunggu dulu. Habis semayang, Umar tu tangkap baju ni. Baju dia. Heret jumpa Nabi SAW. Lepas tu Nabi kata, apa ni? Dia kata, ya Rasulullah, ni, dia ni, hadha, ni, dia ni, kita baca Quran tak macam kau ajar aku. Lepas tu Nabi kata pada Hisham bin Hakim bin Hizam, baca apa yang kau, baca. Dia pun baca surah Quran. Nabi kata, lepas dia habis baca, Nabi kata, ha, kada unzilat. Macam ni lah Quran turun. Macam ni lah ia turun, surah tu. Kemudian Nabi kata pada Umar, wahai Umar, baca yang kau belajar. Umar baca pula, Nabi kata, ha, kada unzilat. Macam itulah dia turun. Jadi Nabi, mana maksud dia buka biarkan pasal perbezaan tadi Nabi yang benarkan. Nabi tak pernah tak benarkan. Ni kadang-kadang bila orang kata macam satu bentuk saja. Tak. Tak ada kesalahan bentuk yang berlainan pasal kalau datang dari Nabi SAW terima semua. Pasal Nabi buat tempoh yang panjang. Adapun kalau haji, contoh yang tadi percanggahan contohnya haji. Haji para ulama mungkin percanggahan berkenaan masalah apa? Masalah apa? Mana dam, mana tak dam, mana kena ni, mana tak kena sekian. Tapi dalam masalah asas cara menunaikan haji, tak ada siapa canggahan. Arafah kena. Semua, tak ada siapa yang kata tak ada. Semua kata kena. Ihram dari Miqat, semua kata ihram dari Miqat. Sebab apa? Sebab Nabi buat sekali. Mana haji tu buat sekali, maka tak ada percanggahan yang besar. Ada pun macam salat tadi, kita kata Nabi buat tempoh yang panjang. Maka apa percanggahan yang ada dalam masalah ada angkat tangan ke, duduk kat mana ke, bismillah kuat ke, bismillah perlahan ke, kita terima dan juga kita persoalkan lebih daripada itu. Faham? Dan begitu kata tak usah kita overextend. Kita kalau Nabi satu kenapa dia tak sekian? Tak. Bila dia longgarkan perkara tersebut, kita longgarkan. Nabi ketatkan, kita ketatkan. Kalau Nabi biarkan apa perbezaan berlaku, kita biarkan perbezaan berlaku dengan setiap riwayat yang datang daripada Nabi SAW. Jangan kita sekat dia kepada satu bentuk saja. Macam saya jumpa orang budak-budak muda, dia kata, Nabi kita satu, Quran kita satu, kenapa kita bercanggahan? Masalah pemahaman, satu. Kedua, masalah sahih tak sahih, dalil berkenaan. Kuat di sisi orang tu mana satu. Kemudian contoh macam apa, macam sekarang ni, macam Imam Syafi'i rahimahullah. Selain daripada dalil, macam dalil tadi kan, Abu Daud tadi, kuat. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah, dia lebih kuatkan apa? Selain daripada dalil, dia kata para sahabat cakap apa? Sebab para sahabat belajar dengan Rasulullah direct. Mana kita kata nas datang, seorang kata. Tapi yang sahabat faham macam mana? Pasal kalau kita kata faham, kita ni ahli sunnah wal jamaah, kita ada tiga asas. Asas pertama, kita ada sifat mengagungkan nas. Bila dengar nas je, qala Allah qala Rasulullah, kita sami'na wa ata'na. Tak ada cakap banyak. Kemudian kedua, kita pastikan nas sahih. Pastikan sahih atau tidak nas tadi. Mana kita jangan hormat nas tadi tapi tak tahu nas sahih ke tidak. Ada masalah kadang-kadang nas, bukan nas pun kita hormati. Contoh macam apa hari Ramadan. Ya Ramadan
ting, apa lakukan Ramadan hari pertama dapat sekian, orang kedua. Actually kita agungkan sabda Nabi SAW, tapi bila benda tu bukan ada kaitan Rasulullah, tinggalkan. Bukan benda kita, tinggalkan. Pasal kita ikut sama, dia menjadi masalah. Nampak tak? Mana kita kata kita tinggalkan benda berkenaan. Okey, kemudian apa? Kemudian sifat yang ketiga apa? Betul faham. Betul faham nas. Mana kita ada tiga sifat. Agungkan nas, pastikan nas sahih, kemudian betul faham. Betul faham ni ada beberapa asas. Antara asas pertama dia, sebelum tahu bahasa Arab, sebelum tahu berkenaan dengan apa, dengan apa maqasid syariah, sebelum tahu berkenaan dengan apa, dengan mengumpulkan nas apa di satu tempat. Pertama sekali adalah apa? Faham cara para sahabat. Memahami nas sebagaimana para sahabat memahaminya. Tak boleh faham dengan cara yang lain. Sebab apa? Sebab para sahabat Allah Ta'ala anhum, mereka ni adalah orang yang belajar Quran dengan Rasulullah, atau belajar ibadat daripada Rasulullah SAW direct. So Nabi ajar mereka. Mungkin ada kalanya mereka tak sebut, tapi orang nampak dia buat macam tu, maka mereka punya perbuatan dan sebagainya, macam Imam Syafi'i rahimahullah melihat perkara tersebut sebagai besar. Sebab kenapa? Kadang-kadang nas datang dah. Macam kalau siapa baca nas kat sini, ada kata nas hadis Sunan Abu Dawud ni sahih dah. Bahawa Nabi SAW tak tahu pemisah di antara dua surah, antara surah-surah ni, mereka sekalian turunnya bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini sahih. Tetapi problem sekarang ni, para sahabat kata apa pula? Faham tak? Kesayahan kata apa hadis tadi, kita tengok para sahabat faham macam mana. Mungkin maksud dia datang untuk pemisah, tapi masih lagi surah, masih lagi ayat Al-Quran. Faham tak? Maksud dia adakah pemisah dan bukan Quran, soalannya. Kita tak boleh kata bukan. Pasal kalau para sahabat kata ya, kita kata iyalah. Jadi percanggahan tadi tidak perlu kita bimbangkan, kerana ia tidak menjadi masalah. Faham eh? Baik. Pendapat ketiga, telah dirujuk kepada Asy-Syafi'i rahimahullah satu pendapat lain bahawa ia adalah satu ayat daripada Al-Fatihah dan bukan daripada yang lain. Ini kat Malaysia pegang lah. Ataupun banyak kori pegang itu. Macam kita kata surah-surah yang lain pun dalam Quran macam tu. Mana bismillah ini adalah satu ayat daripada Al-Fatihah, bukan daripada ayat-ayat yang surah-surah yang lain. Ini pendapat yang satu lagi yang dipegang. Bahkan kebaikan orang dalam mazhab Syafi'i pegang pendapat ini. Mana dalam surah-surah yang lain tidak, tapi dalam Fatihah saja ya. Berkenaan dengan bacaan bismillah di awal surah tadi, ketika membaca disunatkan, digalakkan, tapi bukannya menjadi kemestian. Baik, telah dirujuk pada Abu Hanifah satu pendapat yang lain. Pendapat yang keempat kata bahawa ia satu ayat yang tersendiri di setiap tempat di mana disebut, ia disebut pada permulaan surah, di mana dia ayat Quran, tapi kedudukan dia situ, dia bukan surah tapi dia adalah ayat daripada Al-Quran, bagi memisahkan di antara Al-Quran Karim. Ini tengok pendapat ini. Ini pendapat ni seolah macam menggabungkan di antara pendapat-pendapat yang datang. Mana yang ini kata bukan, yang ini kata ya kan? Dia kata apa? Dia kata ya ayat Quran, tapi ada pemisah di antara pendapat tersebut. Okey, jadi setiap qori dan fuqaha, para qori dan fuqaha punya dalil-dalil terperinci berkenaan dengan apa yang mereka pegang, dan ia dirujuk tempat-tempatnya pada tajuk berkenaan dengan fiqh. Kita akan tengok contoh dan juga dalam tajuk yang lain. Tidak ada luas ruang di sini untuk pernyataannya. So kita secara tak langsung yang kita faham bahawa bismillah ini, adakah dia satu ayat Al-Quran atau tidak? Percanggahan bertimbul. Para sahabat ada kata ya, ada kata tidak. Cuma yang kita kata yang paling apa yang paling ini, Fatihah itu confirm. Fatihah itu confirm. Kita ambil salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah, kerana kita kata memang apa dalam hadis-hadis yang datang Nabi SAW ketika membaca Al-Fatihah, Nabi akan sebut macam tu. Adapun dalam surah yang lain tidak dikira sebagai ayat daripada Al-Quran. Ini yang paling dirojehkan oleh para ulama. Untuk Fatihah ya, untuk surah-surah yang lain bukan. Tapi pemisah sebagai surah, ya, semisah surah. Untuk dia surah A dengan surah B, kita tahu kita telah pindah surah yang satu lagi dengan apa? Dengan bismillah itu. Dengan bismillah itu. Kalau tidak, kita tahu surah apa baru. Surah apa yang kita sedang baca. Faham? Jelas ? Okey. Kelebihan. Apakah kelebihan bismillahirrahmanirrahim ni? Apa kelebihan dia? Okey. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya daripada Asim. Daripada Asim, beliau berkata, aku mendengar Abu Tamimah menceritakan mengenai penumpangan tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menunggang, dia tumpang tunggangan, dia boncinglah kenderaan Rasulullah SAW. Abu Tamimah cerita kepada Asim, dia cerita macam dia tunggang kenderaan Nabi SAW. Lalu tersadung terhadap baginda SAW, apa ni, kenderaan baginda. Dan satu dia datang kedai Nabi naik tu, dia tersadung. Dia tersadung saja ketika itu. Lalu apa? Dia berkata. Siapa kata? Abu Tamimah pun berkata, ta'isa syaitan. Celaka syaitan. Binasalah syaitan. Mana kita kata kesalahan berlaku pada kehidupan kita salahkan syaitan.
Kan? Contohnya bergaduh-gaduh, oh, syaitan jahat sungguh. Okey. Contohnya itulah kan. Okay. Anything lah, anything yang kita kata berlaku. Jatuh kereta ke, accident kereta, salahkan hantu, kan? Betul tak? Banyak masyarakat kita macam tu. Jadi sekarang ni kisah dia Nabi SAW punya kenderaan keledai tu tersadung. Lalu bila tergelecok itu Nabi ter, jadi sahabat yang tonggang bersama Nabi SAW kenderaan pun apa kata? Tanya syaitan, celaka syaitan, binasalah syaitan. Nabi pun berkata, Nabi bersabda, la takul ta'insa syaitan. Yang kau kata ta'insa syaitan. Yang kau kata ta'insa syaitan. Yang sebut ta'insa syaitan. Fa'innaka idha kulta ta'insa syaitan. Kerana sungguhnya engkau, apabila kau katakan ta'insa syaitan, ta'azama, syaitan akan besar diri. Waqala, dan dia berkata, bikuwati sara'tuhu, dengan kekuatanku aku gelut dia. Aku gusti orang tu. Sampai jatuh. Kenapa? Okay, kenapa? Sebab Nabi sebut jin sebab apa? Sebab syaitan jin syaitan manusia ialah syaitan jin. Dia tidak mempunyai apa orang kata apa kemampuan fizikal yang dikendaki untuk jatuhkan orang. Sini tengok sini. Faham ni ya? Bila kita sebut berkenaan dengan kita sebut dalam tajuk sebelum ni bila isti'azah, saya terangkan bahawa kita dengan syaitan ni dengan jin ni apa beza kita dengan dia? Apa beza dia? Ya, ada orang kata kita dinampak, ada orang tak nampak. Itu yang sering orang sebut. Tak ada, ada yang lagi besar. Kalau kita tengok dari segi konsep asal, contoh macam berakal, kemudian ada taklif, kemudian berkahwin, ada nafsu, makan, minum, tidur dan seterusnya, sama. Sama. Mana ikut konsep tu kita beranak pinak, dia beranak pinak. Kita ada nafsu, dia ada nafsu. Kita kahwin, dia kahwin. Kita marah, dia marah. Sama aja. Tak, mana ada beza? Kan dia ada kampung, kita ada kampung. Dia ada komuniti, kita ada komuniti. Soalan sekarang, apa beza kita dengan dia sebenarnya? Yang betul-betul. Masalah dia tak nampak, kita nampak tu lain. Kita pasal dari sisi di sisi Allah Ta'ala sama. Kita dan dia dilihat nyata. Kita dan dia adalah makhluk yang nyata. Dia orang, kita tak nampak malaikat, dia tak nampak malaikat juga. Sama je. Kita tak nampak malaikat, dia tak nampak malaikat. Macam contoh macam bila Nabi sebut berkenaan dengan siksaan kubur. Nabi kata orang ni menjerit kan bila ahli kubur tu diseksa dan sebagainya, suara tu didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Memang dia pun tak nampak, dia pun tak tahu. Hatta bila Sulaiman AS mati pun orang tak nampak malaikat yang datang ambil nama Sulaiman. Soalan sekarang apa beza dia kita sebenarnya? Kalau betul-betul itu kita perhatikan balik, apa beza kita dengan dia? Beza dia ni je. Ni. Kita boleh buat ni, dia tak boleh buat. Ni benda dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat benda ni. Ni dia tak boleh buat. Kecuali dia fizikalkan diri dia boleh buat. Kalau dia dalam keadaan asal dia tak boleh. Dia fizikalkan diri dia, contoh macam kisah apa Abu Hurairah, mana dia buat diri macam rupa manusia, kemudian datang nak curi tamar sedekah, tamar zakat. Lalu Abu Hurairah tangkap dia. Tangkap dapat. Kalau dia menyerupa diri pakai ular dan sebagainya, dia akan mati. Kalau kita bunuh dia mati. Dan kekuatan dia tak sekuat macam mana dia dalam keadaan dia jin. So normally dia takkan jadi rupa manusia atau rupa makhluk lain. Pasal kalau dibunuh dia mati. Dalam hadis Nabi SAW ini kisah berkenaan dengan salah seorang sahabat Nabi SAW. Dia pergi perang, balik perang tu minta balik awal kerana dia baru kahwin. Dan Nabi benarkan dia balik awal. Bila sampai ke rumah, dia nampak isteri duduk dalam rumah. Lalu dia ambil tombak nak baling bini dia. Bini dia kata jangan tengok luar apa dalam rumah. Dia masuk dalam rumah tengok atas katil ada ular besar. So dia bergelut dengan ular berkenaan, ular tu mati, dia mati. Dua-dua mati. Bila mati ular berkenaan dan dia mati, Nabi balik daripada peperangan. Nabi bukannya kata macam ish, siapa tak apa letak belerang ke, tak nak bagi ular masuk, tak ada. Nabi kata apa? Sebenarnya di Madinah ini telah ada ular, apa telah ada jin-jin yang masuk Islam. Jadi barang siapa datang rumah dia masuk ular, maka beri izin 3 hari, Nabi kata. Kerana kalau lepas 3 hari dia bunuh. Kalau 3 hari dia bunuh, pasal ketiga hari dia tak keluar juga, dia adalah syaitan. Maksudnya jin yang kafir. Maksud, ataupun dia ular yang degil letakkan. Yang takkan dengan cakap yang akan membatuk semua orang. Tapi kalau dia kata dalam tempoh berkenaan dia hilang, tak ada masalah lah. So Nabi beri izin. Pasal macam ni lah, macam orang-orang Ansar kan, dia terima tetamu dia keluar. Orang-orang yang datang dari luar nak belajar dengan Rasulullah SAW kan, jauh perjalanan penat. Lalu dia tinggal di masjid, tinggal di rumah orang tertentu. Ada separuh tengah Nabi kata siapa nak ambil orang jadi tetamu dia. Kan macam tu kan. So jadi macam jin pun perlukan tempat persinggahan. So kadang singgah kat rumah orang. Jadi tapi kalau dia menyerupa diri dia sebagai ular dan sebagainya, kita bunuh dia mati. Tapi kalau atas rupa asal dia, ni tak boleh buat. So, sebab kita tak pernah dengar berkenaan dengan jin terbang pokok. Jin tak agak bukit.
jin buat rumah zaman kita lah, zaman Sulaiman. Sulaiman punya mukjizat, maka dijadikan Allah Ta'ala berlaku. Lepas Sulaiman apa mati, tak ada dah siapa-siapa boleh buat macam tu. Cerita Simbad dan sebagainya itu semua khayalan kan. Tepuk gosok-gosok-gosok apa, gosok-gosok-gosok lampu, tiba-tiba keluar jin. Itu semua khayalan, seronok, penipu lara dia panggil. Tapi kita kata dari tarik daripada kita benda berkenaan, stop. Jadi untuk dia, benda ni tak boleh buat. Maksud dia bila benda ni tak boleh buat, maksud dia untuk jatuhkan orang pun dia tak boleh. Kan tak boleh gigit orang, tak boleh pukul orang, tak boleh. Lempang dengan jin, tak ada siapa kena lempang dengan jin. Tapi kita kata orang yang masalah penyakit tu, dia sakit jiwa, dia akan nampak macam jin terpukul dia. Dia akan nampak sekian-sekian nampak, tapi dia tak boleh. Dia merasuk orang tu, badan orang tu, tapi dia tak boleh gigit orang tu. Faham tak? Dia tak boleh ambil orang tu. Okay. Ni tangan patah kan. Okay. Tak boleh. Contoh kita baca dia cakap tu satu. Kadang bukannya jin orang tu, kadang dia juga penyakit. Biasanya orang kena rasuk ni dia ada masalah jiwa. Kalau kata orang kena rasuk ni dimasuki oleh syaitan jin ni, dia sendiri tak ada perlindungan dalam diri dia. Mana tapi jin tu kena pakai badan dia, faham tak? Tapi dia jin dia sendiri ni saya kata ni. Jin tu ni boleh ni angkat, tak boleh angkat. Sinilah kita tengok satu benda. Bila jin minta kan nak makan, dia minta kita masak pulut. Cuba bagi pulut mentah, dia boleh masak tak? Telur mentah bagi dia masak, makan. Dia tak boleh, dia nak telur rebus. Dia minta pulut kuning. Dia minta tu sengaja nak kenakan kita. Dia makan sisa makanan kita. Nabi kata dah tulang-tulang kan, Nabi kata yang istinjakkan tulang. Sebab itu adalah bekalan makanan saudara kamu dengan jin. Kalau kita baca bismillah, kita buang, maka akan tumbuh daging lain, jin Islam akan makan di situ. Tentang asap tu saya tak pasti. Ini mungkin kata-kata bomoh je. Tapi hadis Nabi dalil sahih, saya tak jumpa lagi berkenaan dengan kata apa yang apa asap ni makanan jin. Kalau tulang tulang belulang sisa makanan tu ya. Jadi tapi asap tak pasti. Cuma mungkin bau bomoh cakap yang tu. Ada separuh ustaz kata yang tu. Tapi asas ni sekarang ni dia tak boleh buat itu. Sebab kenapa dalam hadis tadi bila kita tengok dalam hadis berkenaan, Nabi kata pada sahabat yang maki apa yang sebut apa, tak insya syaitan, silakan syaitan tu. Sebab apa dia Nabi kata dengan dia, la takun tak insya syaitan. Jangan kata tak insya syaitan. Kenapa dia kata yang tu? Nabi kata, innaka idha qulta, bila kau sebut benda tu, ta'azama, dia bersebesar diri. Dia asal tak boleh buat apa-apa, tapi bila kau cakap, ta'azama, dia akan bersebesar diri. Dan dia kata, bikuwati sorok tuhu, dengan kekuatan aku jatuhkan dia. Sedangkan sebenarnya dia buat ke tidak soalannya? Tak, bukan dia. Salah dia itu berkenaan. Itu tak boleh, itu yang Nabi kata macam tu. Nabi kata pelafazan benda berkenaan salah. Kalau kita rasa kita diganggu dengan tu, isti'adha a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bukan kita marah, gaduh dia sebagainya, ajak bertekak, buat parang. Mesti ni kau keluar. Keluar kau, pukul kau. Ini bukan cara Islam. Nabi ajar pasal benda ni, benda yang tak nampak di mata. Kalau benda nampak di mata, macam ular, Nabi suruh bunuh. Tengah solat kan sebagainya, ataupun kita tengah solat dekat dalam hutan, datang ular lintah, bunuh. Ataupun kita macam anjing gila dan sebagainya, bunuh. Benda berkenaan disuruh kita ambil tindakan fizikal. Tapi untuk syaitan ni atau jin ni, jangan kita bila ada berlaku musibah kita salahkan dia. Contoh macam kita kata macam pokok tumbang, ni syaitan tolak. Banyak orang gitu, dia ingat syaitan tolak. Mana boleh? Pasal Nabi kata kalau kau cakap macam tu, ta'azama, dia besar diri. Bangga dia kecoh, tengok. Dan dia kata apa pada kawan-kawan dia, bikuwati sorak tu, dengan kekuatan aku jatuhkan dia. Nah, bukan dia buat pun. Bukan dia yang buat pun. Sebenarnya orang tu sendiri bermasalah. Contoh macam orang sakit dan sebagainya, dia sakit. Sebenarnya dia sakit. Orang tu baca tu, bila dia cakap, okurushan wabak. Jadi kita, macam mana kita rasa? Tak, okay. Macam yang kita masuk dalam badan tadi, akak kena faham. Dia bukan gigit orang tu. Dia cuma meresap dalam jiwa tu, kerana jiwa dia kosong. Kita katakan bila iblis laknatullahi alaih kan, dalam syurga dahulu, dia bila Allah tak jadikan Adam alaihissalam kan, Allah tak jadikan Adam alaihissalam ketika jadi tu, dia bersifat dengan sifat apa, sifat dipanggil sifat ajwaf. Okey, pasal dalam nas yang datang. Dan nas yang datang ni, dia kata ini, Rabbukumus Samad, Rabbukum Layyata Malak. Okay, dan soal Muslim tengok ni. Okay, dia kata
Dan hadis berkenaan daripada Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW, bahawa Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, lamma sawwarallahu Adama, apabila Allah telah ciptakan Adam, Allah telah bentuk rupa Adam, fil jannati, dalam syurga, tarakahu, Allah telah biarkan dia, masya'allahu an yatrukahu, an yatruku, yatrukahu, mana ikut tempoh pada lama ikut masa yang Allah telah kendaki untuk tinggalkan dia. Mana Allah telah biarkan, lepas dia siap, Allah telah biarkan dia dalam syurga, tapi tak tiup roh lagi. Mana dia dalam bentuk macam tembikar tau. Itu tembikar kan? Apa? Sal-sal kal-fakhar. Sal-sal kal-fakhar. Macam dalam surah Ar-Rahman. Okay. Faja'ala iblisu yatifu bihi. Lalu, mulalah iblis ni pusing dekat, dia apa? Dekat jasad Adam. Jasad Adam yang tak ditiup roh lagi. Yanzuru yatifu, yanzuru ma huwa. Apa dia? Falamma ra'ahu ajwaf. Dan riwayat datang apa? Dijentik. Ya, dia kata riwayat datang dijentik. Lepas tu bunyi tang kan. Ada kata riwayat datang dia pusing-pusing tengok apa dia ni. Dia kata kosong. Dapati Adam ni makhluk yang dalam tu kosong. Arafa, dia pun tahu. Annahu khuliqa khalqan. Dia diciptakan Adam. Ini satu ciptaan. La yatamalaku, tak boleh kawal diri. Mendalam tu kosong. Bila orang tu kosong, pengisian tu masih belum masuk. Bila orang tu ingat Allah Ta'ala, maka tak boleh masuk. Bila orang tak ingat Allah Ta'ala, maka dia masuk. Dia akan masuk, maknanya iblis ni akan masuk ke dalam orang berkenaan. Syaitan boleh masuk pada dia. So kemasukan syaitan tadi sampai dia jadi tak sedar diri. Tapi syaitan tak boleh pegang badan dia untuk ni, tak boleh. Syaitan boleh menyebabkan dia menjerit, meracau, nampak benda tak nampak dan sebagainya. Tapi syaitan tak boleh menjadikan dia untuk apa? Macam jadi, tak ada, dia akan jadi macam, dia macam pakai pada orang berkenaan macam sarung je. Tapi masalah dia pegang tangan orang tu sendiri, tak boleh. Faham tak? So maknanya dia datangkan igawan, disihir orang tu supaya nampak benda tak nampak. Lalu orang tu jadi macam meracau-racau lah. Nampak benda tak nampak. Sedangkan benda tak ada tapi dirasakan ada. Faham tak? So konsep dia, kita kata dalam benda tersebut, dia sebenarnya tak ada. Dari segi masalah physically, datang tangkap tangan kita, patahkan, tak boleh. Tapi dari segi masalah mentally, dia boleh kacau kita. Itu yang kita kata bacaan Al-Quran, isti'adah dan sebagainya, ia memberi kesan. Tapi dari segi asasnya, kita kata ruqyah syar'iyah lah yang Nabi SAW bacakan dan sebagainya. Bacaan Al-Quran tadi menyebabkan dia lari dan sebagainya. Itu ya. Tapi dalam masa yang sama, kita kata kena faham. Bukan semua orang yang meracau tadi sakit kerana jin masuk. Sebab ada orang kadang-kadang dia sakit jiwa macam budak-budak kan kat sekolah asrama. Jadi histeria. Balik rumah elok pula. Tengok cerita Korea. Tak ada benda pun. Faham tak? Bila berdatang kat rumah sekolah tu, detention. Kan dia boring dan sebagainya, dia jerit. Dilepaskan geram. Siapa ajar dia suruh jerit dekat apa untuk hilangkan tension. So dia sekali buat perangai macam tu. Actually ada salah seorang dengan student kita kat sini datang dengan aku. Dia kata, ustaz, saya dulu saya buat sengaja je. Dia mengaku sendiri. Sebenarnya benda tu memang dia kata bukan semua. Bukan semua yang kita kata ada tapi bukan semua. Contoh macam kita kata, contoh macam bila orang sakit kerana sihir. Ada tapi bukan semua. Jangan every time salah kena kata hantu. Hantu kata setan. Macam tu sebab bila Nabi kata, bila sahabat tu tergelecok kan. Soalannya boleh jadi tak? Barangkali-barangkali yang tu ada tapi bukan semua. Dan bahkan bila Nabi kata dengan dia, jangan percaya pun. Let go. Jangan kita ada rasa macam, ni syaitan lah kacau aku ni. Kita sekali kita ambil saja, automatik dia pegang. Dan dia akan besar dia kata apa? Dengan kekuatan ku lah aku. Aku apa? Aku jatuhkan dia. Tak, masalahnya satu benda. Satu, pertama, actually apa kepercayaan dia? Dia actually apa pengisian harian dia? Akan kena tengok, okey. Kuat apa? Kuat. Tahu. Apa pengisian harian dia? Kalau dia amalkan zikir, tarekat dan sebagainya, tak ada apa? Apa pengisian yang dia amalkan? Lepas kita macam dalam hadis ni datang apa? Yang iblis kata, falamma ra'ahu. Bila dilihat saja, Adam ni, ajwaf, kosong, lompong, macam ni lah. Lompong, kosong. Arafa, dia pun tahu, annahu khuliqa khalqan la tamala. Dia adalah makhluk yang cipta dengan tanpa ni. Mana maksud dia, actually dia benda tu perkawalan dia dapat hanya bila manusia tu kosong. Kalau kita pengisian, jadi sekarang ni kalau orang tu kata macam ni nak belajar, dia perlu buat persiapan. Kan, kalau dia kata seharian dia tengok cerita Korea, kemudian tiba nak pergi kelas, dia memang tak pergilah. Kan dia macam, gitu malas lah, besok lah nanti, minggu depan lah pergi. So dia akan tangguh-tangguh sebab apa? Sebab dia dah pengisian awal dia tidak kepada Allah Ta'ala. Macam orang nak solat lah, kita kata nakkan khusyuk. Kita nak khusyuk 5 minit, tapi lupa, lalai ingat Allah Ta'ala 24 jam. 5 minit nak solat, tapi sepanjang harian tadi,
tak ingat Allah Ta'ala langsung. Lepas tu nak 5 minit ingat Allah Ta'ala, automatically macam ada switch, macam jing, balik Allah Ta'ala. Mana boleh? Faham tak? Pasal ini ada relationship, masalah kita kata konsentrasi kita. Macam orang yang kita kata apa, lama tak main game. Main game kan, duduk dalam, dia pergi sehari antara main game kan. Kata dia main 3 jam. Kita pergi jalan-jalan, teringat tak dengan kepala dia? Main makan macam, macam mana nak menang tadi? Kalah lah. Nampak tak dia dengan kepala dia? So konsep dia apa diisi? Ha, apa tonton, apa kita lihat dan sebagainya. Ni kita kata, kita kata masalah kuat. Semua orang mengaku dia kuat. Dia masalah di sisi otak lah sebenarnya kuat macam mana. Jadi kita kata konsep sekarang ni, maksud dia berdasarkan pada dalil ni, orang tersebut kita kata jin ni, dia syaitan ni, jin ni, syaitan jin ni, dia tak ada kuasa nak pegang gigit kita, nak curi ayam kita, lembu kita hilang, yang salahkan hantu. Memang ada lah tu orang curi, manusia lah juga, bukan hantu. Jadi pasal Nabi kata dalam hadis tadi, kita kata apa? Nabi kata apa, la takul ta'isa syaitan. Nabi sebut benda berkenaan untuk ajar sahabat Nabi untuk berkenaan dengan kemampuan syaitan ada. Dia apa dia mampu. Pasal macam kita kata lah, saya sebut berkali-kali, dia kata KPI dia ataupun dia punya apa, performance index dia lah, untuk dapat gaji ke, dipuji dan sebagainya. Selama mana manusia ni sesat masuk neraka, dia dapat untung. Kalau mana kata orang tu apa, kena musibah penyakit, kena orang tu bersabar apa, redha dan sebagainya, maka dia rugi. Setiap kali seorang mukmin dia sakit badan dia, lemah badan dia, demam dan sebagainya, dia bersabar, itu penghilang dosa dia. Kalau dia kata benda tu dibuat oleh syaitan, dia rugi ke untung? Rugilah. Jadi yang dia nak sungguh, dia nak buat apa dia? Ah, was-was tadi. Ini pada Allah Ta'ala ke bukan dari Allah Ta'ala? Ini kalau kuat benda sekian, lepas ke tidak? Dia itu dia percaya. Ada pun berkenaan yang lain tak ada. Itu Nabi kata, la takut tak insa syaitan. Yang kau kata tak insa syaitan. Fa innaka idza qulta tak insa syaitan. Kalau kau cakap tak insa syaitan, ta'azama syaitan akan rasa besar diri. Wa qala, dia akan kata. Mana kata berkawan kawan dia? Bikuwati sorak tu. Dengan kekuatan aku, aku gelut orang tu. Aku gusti dia. Tu jatuh tu. Sebenarnya bukan dia buat pun. Tapi dia akan take credit. Dia akan take credit dan dia kata, aku yang buat. Sebenarnya bukan dia buat pun. Macam kita tanya, ni lah orang yang kata merasuk-rasuk dekat Raya Chow. Budak tu tension. Kadang-kadang kita kata, benda jenis macam ada orang cerita dengan saya, dia kata, anak ke, anak saudara dia ke? Dia macam ada, boleh nampak macam-macam. Nampak syaitan lah. Hari Jumaat, nampak syaitan lari dengan masjid. Kan? Syaitan lari. Kan? Lepas tu, dia kata, macam mana ustaz? Saya kata dengan dia, budak ni mampak dia bela tak? First question, siapa jaga dia? Dia diam. Ustaz dia diam. Mak bapak dia jaga ke? Tak kan? Tak. Siapa jaga? Mek jaga. Ha, mek jaga dia kata. Mek biasa tengok cerita apa ke agak? Kan? Mek kita hantar kan? Sinetron. Sinetron petang-petang, cerita bawang putih, bawang kelabu dan sebagainya kan? Tak, benda tu akan ajar budak ni bahawa benda tu magic-magic tu ada. So last kali dia akan khayal-khayal. Bila mak bapak dia tak ada, dia akan khayalkan ada orang kenit lah, ada hantu. Cik, faham tak? Macam ada orang, saya ingat dulu, bapak dia kerja askar, mak dia cikgu. Kemudian dia tinggalkan ke rumah pengasuh. Pengasuh pula kasar, garang dengan dia. Kan? Lepas tu in the end dia cipta, dalam diri dia ada cipta orang kenit. Orang kenit pakai baju apa, macam panglima hulu balang Melayu dan sebagainya. Macam hantu lah, pakai baju. Tengok-tengok balik dalam kehidupan dia, rupanya mak dia cikgu sejarah. Nah, jadi ada relationship. Dia ada relate. Mana budak tadi dia takkan sengaja tiba-tiba dia create benda berkenaan. Dia depress. Kemudian dia buat macam tu. Jangan salahkan hantu lagi. Hantu masuk selepas tu, dia ambil kredit. Bila pemuh datang, oh, budak ni kena sampuk di tanah ni. Ya, aku buat tu. Bayar budak tu sebenarnya ada masalah jiwa. Faham tak? Kena jaga masalah tu, pasal jiwa dia masalah. Pasal dia, bila kita nampak orang-orang nampak benda pelik-pelik ni, dia nampak dekat luar, dia tak nampak pada diri dia. Dia nampak yang kat dinding, tak nampak pada orang ni, pasal semua orang, dia korin. Tapi dia tak nampak korin orang ni, tak nampak korin orang tu. Dia nampak yang kat dinding tu pasal. Menunjukkan bahawa dia ada masalah, dia tengah disihir oleh korin ni sendiri untuk nampak benda-benda kemukan. So dia akan ta'azama, dia sebesar diri. Sebenarnya dia tak boleh buat apa pun. Bikuwati sorak tu, dia kata, dengan kekuatan aku jatuhkan orang berkenaan. Dan Nabi kata lepas tu, wa idza qulta, kalau kau benda tu kau terjadi kan, benda tergentas ni, bismillah dengan nama Allah, bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah je, dengan nama Allah, tasaghara, dia akan mengecil, syaitan akan jadi kecil je. Dia sebenarnya dia nak masuk untuk ajak kita bukan, fikir bukan, tapi bila kita sebut bismillah, dia pun apa, mengecil, dan juga sehingga jadi hatta yasira mislaz zubab, sehingga jadi seperti apa, seperti lalat. Macam lalat jadi dia. Nampak tak? So konsep dia faham eh? Kita kata maksud dia benda tadi asalnya kita faham macam kita faham lah. Tapi penjelasan hadis Nabi SAW mengajarkan kita bukan macam tu. Ini perkara ghaib. Dia adalah makhluk ghaib. Bahkan kita beriman wujudnya jin, syaitan ni. Jin apa? Syaitan jin eh? Syaitan bentuk jin ni. Kerana hadis Nabi kata.
Kerana Quran kata, kalau Quran tak kata, tak wajib kita percaya. Bahkan haram kita percaya, mempercayai wujudnya benda lain selain apa yang diajarkan oleh hadis Nabi SAW dan juga Al-Quran. Mana kita kata kalau benda-benda ghaib macam tu, macam yang boleh mempengaruhi hidup kita, Nabi tak ceritakan dan sebagainya, benda tu tak boleh. Dan kita percaya pun. Mana kita salahkan benda ni, salahkan benda tu, salah kepada macam-macam, tak boleh. Macam bila orang sebut bukan konspirasi dan sebagainya. Itu pasal Nabi SAW menyatakan, pasal Yahudi Nasrani, ini takkan redha pada kamu. So, start timbul perbahasan tadi. Ataupun orang munafik dan sebagainya, pasal dalam hadis Nabi menunjukkan orang munafik ni musuh pada mukmin. Ataupun orang kafir dan musyrik dan sebagainya. So bila kita kata konsep tu datang daripada Nabi, kita terima. Bila bukan daripada Nabi SAW, maka stop. Jangan overextend. Tu yang kita kata last kali pagar rumah tak pasal-pasal tu. Tak pasal pagar rumah sebab ada diganggu oleh makhluk halus. Siapa kata pagar ujung tu nanti tak masuk? Tak, lepas pagar-pagar ujung tu tengok-tengok dalam rumah, buka juga cerita bukan-bukan. Kan? Bila datang orang menyanyi, lompat atas pentas, kita tengok juga. Syaitan mana yang tak datang? Itu problemnya sekarang ni. Masalah kita dalam Islam, satu benda. Tak ada siapa maksum. Kecuali Muhammad SAW. Dan actually, dari asas itulah kita kata, setiap manusia ni sentiasa kena belajar. Sebaik saja dia berhenti belajar aja, dia anggap diri dia tahu, maka dia masalah. Ataupun dia tahu sumber Islam satu je, tak ada yang lain. Orang ustaz inilah segala-galanya. Tak boleh, pasal setiap manusia ni ada bidang masing-masing. Ada orang pakar berkenaan tafsir, jangan tanya dia fiqah. Ada orang pakar hadis, jangan tanya dia berkenaan tafsir. Ada orang pakar berkenaan hadis, jangan tanya dia berkenaan dengan apa masalah apa? Masalah apa? Masalah mekanikal. Faham tak? Dia tak boleh tanya benda bukan-bukan. Ini kadang orang tu belajar bidang syariah dan juga konon. Tiba-tiba datang, tiba-tiba mengubah orang. Mana logik dia? Dia mana relationship dia? Tak ada relationship langsung. Itu kita kata masalah maksum tadi, tak ada manusia yang maksum. Kadang-kadang kita kata nak buang benda, simple je. Simple je. Contoh macam bila kita lihat, kan saya ajar tu, saya kata apa? Kita tak boleh nampak jin. Siapa kata nampak jin, siapa kata dia nampak jin, maka orang ni dia ada masalah jiwa. Dia tak boleh pakai. Okay, kenapa kita kata tak boleh? Sebab firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-27. Allah Ta'ala menyatakan, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ya Bani Adam. Hei anak-anak Adam. Hai anak-anak Adam. La yaftinannakumus syaitan. Dengan syaitan perdaya kamu. Jangan syaitan perdaya kamu. Syaitan mana dimaksudkan? Syaitan jin ni. La yaftinannakumus syaitan. Syaitan perdaya kamu. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana dia dahulu keluarkan dua ibu bapa kamu daripada syurga. Jangan dia perdaya kamu macam dia perdaya orang lain. Yanzi'u anhuma. Dia cabut daripada mereka berdua. Daripada mak bapak kamu ni, libas sama pakaian mereka berdua, liyuriyahuma, supaya dia perlihat pada mereka berdua sa'atima, kemaluan mereka berdua. Innahu, dia syaitan ni, yaraku, melihat kamu, huwa wa qabiluhu, dia dan kumpulan dia, min haitsu la tarawnahum, kerana kamu tak melihat mereka. Okey, bila ayat ini datang, itu Imam Ibnu Katsir dinukilkan dalam masalah tafsir ni, dia kata apa? Imam Syafi'i berkata, barang siapa kata nampak jin, penyaksian dia tertolak, rejected. Anything dia saksi, dia kata, oh hari ni sekian, tak boleh pakai. Hari ni sekian, tak boleh pakai. Dia penyaksian dia dalam semua benda. Mana dia tak boleh jadi saksi nikah, tak boleh jadi saksi hudud, tak boleh saksi apa, saksi berkenaan dengan apa, polisan harta, tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ni ada masalah. Dia dua. Okay, padahal ulama kata, kenapa Imam Syafi'i kata tak, penyaksian dia tolak? Dia dua sebab. First, Quran kata tak boleh, asal dia kata boleh. Mana orang tu mendustakan Quran, maka penyaksian dia tolak. Okay. Second, kalau bukan kerana itu pun, kerana dia ni delusional. Dia tak nampak benda hakiki dengan fantasi. Mana tak bezakan. Macam kita sekarang ni, ada benda kita fantasi, kita duduk diam atas katil. Okey, benda tu kita fantasikan. Tak ada, tak ni. Memang bukan tak ada, tapi kita terbayang. Atau dalam mimpi kita terbayang, kita tak abang pada realiti. Tapi ada orang, dia tak beza realiti dan fantasi. Mimpi dengan sedar dia sama. Ada masalah tak orang ni? Masalah. Kalau tidak, dia terkencing atas katil, dia ingatkan dia tengah duduk dekat dalam tandas. Faham tak? Fantasi dan realiti tak ada beza. Nampak orang masuk rumah, dia kata orang berzina. Datang orang ketua kampung sekali datang, kan? Pak Imam datang, Jabatan Agama Islam datang nak tangkap orang yang berzina kononnya, yang dikata kan bersekudukan ke, berdua-duaan, berkhaluat tu. Masuk-masuk situ, tak ada. Tengok perempuan seorang je. Saya nampak tadi, orang nampak. Sebenarnya jin lintas. Jadi mensyuan kita nak pakai. Tak boleh pakai lah. Setiap kali cakap, tak boleh pakai. Sebab dia nampak benda tu, boleh tahu tak? Di realiti ke fantasi, soalannya. Kalau nak tengok kaki, tak nampak cecak tanah tu, tak boleh pakai. Faham tak? Itu konsep kata-kata manusia. Tapi konsep yang berlaku tak semestinya tu. Jadi dia kata macam tu. Dia kata, nampak orang tu masuk, dia pun bagi aduan. Datang Jaiz, datang Jawi, datang Jakim dan sebagainya, pergi cek, tak ada pun. Letak CCTV pun tak nampak. Dia je nampak. Masalah lah.
So, dua. Jadi masalah kita kata kalau orang tu kata nampak, dan kebaikan orang yang dikatakan hebat-hebat ni semua nampak. Betul tak? Yang kata ubat, apa, ubat orang ni semua nampak. Semua pernah kawan dengan jin. Semua bukan. Tahu tak? So konsep dia tak boleh. Dalam Islam kita kata, kita datang nas dan kita mengatasi nas berkenaan. Maksudnya kita kata konsep pertama tu, sebab kenapa bila manusia ni belajar dalam masalah jahiliah, dia ada cara pemikiran jahiliah ataupun kaedah pembelajaran yang salah. Antaranya adalah apa tau? Orang ta'asub. Ta'asub buta. Mana ta'asub kepada satu guru atau satu kumpulan, apa kita kata apa mengagungkan seorang manusia melebihi daripada sepatutnya, masalah lah. Itu yang berlaku dalam masalah kumpulan-kumpulan yang sesat. Semua macam tu. Tengok kita kata dalam sejarah di Malaysia ke di mana sekalipun, bila ada apa kultus, kak mana kumpulan apa ajaran sesat ni, kan diagungkan guru tadi melampau-lampau. Dia kata guru tak pernah silap. Mana boleh? Dalam Islam bila kita belajar, contoh macam kita belajar guru kita bab fiqah, dia ni alim fiqah, dia tak cakap dengan hadis. Kita pindah pada dia hadis, kita jumpa orang lain yang ini alim hadis. Kita jumpa dia bab hadis je, yang tanya dia bab politik. Maksudnya dia kata ustaz mengajar hadis, lepas tu mengajar, tanya bab politik. Masalah lah. Itu yang keluar bukan-bukan jawapan tu. Faham tak? Konsep kena faham betul-betul. Mana setiap orang bidang masing-masing, apa dia ajar, mana apa dia bidang. Maksudnya sebab tu bukan ni pun, dia keluar fatwa pula. Dia bukan mufti. Kalau dia keluar fatwa je kerja dia. Kadang-kadang fiqah tak belajar betul. Maksudnya orang kena faham. Kita kena faham masalah konsep apa bidang masing-masing ni. Kena faham. Para sahabat ramai, tapi bukan semua masuk semua bidang. Macam Khalid bin Walid, pakar peperangan. Lepas tak tanya berkenaan hukum hakam pada dia. Ada macam Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit dan sebagainya, alim berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apa? Zaid bin Sabit alim berkenaan dengan tajuk apa? Faraid. Halal haram tanya Sa'ad bin Waqqas. Kalau tanya berkenaan dengan tajuk masalah apa? Masalah apa? Masalah hukum atau tafsir, tanya Ibn Abbas. Nampak tak, ada bidang masing-masing. So dia bukan magic in everything, faham tak? Ni problem kita sekarang, masalahnya orang ni dia semua benda orang tahu. Mana boleh? Apatah lagi berkenaan tajuk macam ni lah, tajuk berkenaan dengan akidah kita, tak boleh. Okay, kita kata kena belajar bahawa benda tadi mungkin gangguan igawan kita sendiri. Bahkan Nabi SAW ajar kita berkenaan contoh macam bab mimpi-mimpi ni. Ada sahabat-sahabat Nabi dahulu, dia mimpi tadi dia tak boleh makan, tak boleh minum sebab termimpi benda kemukan. Lepas tu Nabi ajar dia berkenaan adab mimpi. Kalau dia kata jumpa mimpi yang tak elok, Nabi kata dengan dia apa, jangan cerita kat orang. Tapi minta perlindungan Allah Ta'ala daripada keburukan mimpi berkenaan dan apa, alih tempat tidur. Nabi kata lalu tidak akan memudaratkan dia apa dia nampak dalam mimpi berkenaan, tak mudaratkan dia. Tapi sebaliknya kalau, dan sahabat tu kata, lepas aku buat apa Nabi buat, nampak pun aku tak kisah dah. Dia hilang rasa nak ambil kira. Tapi kalau kata dia masih tak faham tentang konsep itu, dia akan terus-terusan lah. Pasti kena faham konsep apa tugasan jin atau syaitan ini di dunia, dan apa tugasan kita. Tugasan dia apa? Kalau tugasan dia untuk mengajak kita sesat, meninggalkan perintah Allah Ta'ala, itu tugasan dia. Sebab kenapa konsep kadang-kadang orang gantung ayat Quran dan rumah dan sebagainya, kena menghalau syaitan? Takkan jadi. Sebab Allah Ta'ala tak pernah letak itu kepada hukum dia. Bahkan bila kita tengok ayat kursi, kan, ayat kursi daripada emas dan perak ke, dan letak dalam rumah kan. Still, bila kita tengok apa jadi lepas tu, orang dalam rumah tu tak takwa pun. Tak ada bila gantung ayat Quran tu macam takwa. Quran letak dalam almari, takwa. Tak ada, takwa berlaku dengan sebab benda berkenaan. So bila takwa tak timbul dengan benda-benda tersebut, maka maksudnya apa? Stop. Mana jangan buat benda berkenaan. Itu konsep dia. Mana nak hilangkan, kita belajar daripada nas Al-Quran dan hadis Nabi, tak pernah suruh kita untuk dapatkan benda tersebut, buat benda itu. So tinggalkan. Faham tak? Tinggalkan. Sekali kita buat, sekali kita ikut saja, kita akan terus masalah. Faham? Mana sekali kita buat, terus masalah. Baik. Mana kalau kita kata dengan nama Allah, kalau kita terganggu, dengan nama Allah sebutnya tu. Okey, itu yang pertama. Telah meriwayatkan Abu Hurairah, baginda bersabda. Ni fadilat, kelebihan basmalah Basmalah punya kelebihan. Telah meriwayatkan Abu Hurairah, baginda bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bihamdillah fa huwa ajzam. Oh, ni lafaz lain. Satu lagi lafaz Bismillah ni. Lafaz bismillah betul kan? Kalau kata silap betul kan? Lafaz yang datang dengan bismillah. Ni dua hadis ni silap letak. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah tu sebenarnya. Lafaz yang datang bismillah, bukannya alhamdulillah. Dengan nama Allah maksud dia. Ini riwayat lain, riwayat lain. Bilhamdillah ni dengan riwayat lain. Sorry, tak betulkan. Kalau saya pada buku tu betulkan. Saya tak perasan. Okey. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, bismillah fa huwa ajzam. Maka setiap apa benda yang di apa perkara urusan yang tidak apa yang mempunyai apa matlamat yang besar, tapi tak dimulakan padanya dengan bismillah, dengan nama Allah, maka ini salah ni. Tengok terjemahannya. Ini salah.
Okey? Fahuwa ajza, maka dia adalah terputus. Mana setiap perkara ni, mana maksud dia terputus. Terputus berkat, terputus keberkatannya atau rahmat Allah Ta'ala, tak ada dalam tu. Begitu juga telah sampai daripada baginda sir marfu' kullu amrin dhibalin la yudufihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, ia terpotong. Dia abtar, ajzam, semua tu lafaz-lafaz yang datang berkenaan dengan masalah apa, kalau buat urusan apa-apa, kalau kita tak baca bismillah, maka ia adalah apa, perbuatan kita tak mendapat keberkatan dari Allah Ta'ala. Baik, faham eh? Baik, kedudukan yang digalakkan, ia digalakkan dalamnya. Mana di mana tempat bismillahirrahmanirrahim, bismillah ini digalakkan. Digalakkan basmalah pada setiap kedudukan yang dilakukan dalamnya, setiap amalan yang diharuskan dan disyariatkan. Sebagaimana datang dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 118. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Maka makanlah daripada apa yang disebut nama Allah ke atasnya jika kamu terhadap ayat-ayat Allah kamu semua beriman. Okay, dan ayat yang lain Allah menyatakan berkenaan dengan naik kenderaan eh. Dalam surah Hud ayat 41. Bila Allah sebut berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Nuh alaihissalam ketika naik kapal tu. Allah kata apa? Wa qala arkabu fiha bismillah majriha wa mursaha. Nuh alaihissalam kata kepada kaum dia, naiklah pada kapal berkenaan dengan nama Allah yang memperjalankannya dan juga menghentikannya. Inna rabbi la ghafurur rahim, sungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan telah sabit daripada Rasulullah SAW menyuruh perlakuan bismillah ni, basmalah ni dalam beberapa kedudukan. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sahih beliau. Dalam hadis berkenaan, okay, Nabi nyatakan bila dia actually berkenaan malam eh. Idza kana idza stajnaha al-lailu aw kana junuhu al-lail. Bila malam mula bertibaran atau mula masuk waktu malam, fakufu subyanakum, maka kurung anak kamu. Jangan lepaskan dia keluar merayau time maghrib tu. Wa aghliqil bab, dan sambungan dia hadis ni. Wa aghliqil bab, dan kuncilah pintu. Wa dhkur ismallah, dan sebut nama Allah. Wa atfi misbahaka, padamkan lampu kau. Lampu kan pasal orang zaman tu pelita dan sebagainya, dia kan tidur kan dan sebagainya, so padam. Kalau tak ni langgar, jatuh kat dekat baju dan sebagainya, terbakar. Awaz kurismallah, dan sebut nama Allah. Wa auki siqaka, dan ikatlah bekas minuman kamu zaman dulu, bekas minuman daripada kulit dan sebagainya. So dia ketatkan ikatan. Wa kurismallah, dan sebut nama Allah. Wa khamir hinaaka, dan tutup bekas makanan kamu. Okay, wa kurismallah, dan sebut nama Allah. Mana actually Nabi arahkan semua. Tutup pintu, bismillah, buat sini bismillah. Macam kita nak buat kerja apa, bismillah dengan nama Allah, supaya pekerjaan kita diberkati oleh Allah SWT dan terhindar daripada gangguan syaitan. Macam tadi kan, mana was-was dia datang, kita hilangkan dengan bismillah eh. Dan telah datang dalam kitab sahih, kitab Bukhari Muslim, Nabi kata apa? Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu. Bila kalaulah seorang kamu ni bila dia nak datangi, mana nak bersama dengan isteri dia, faqala, lalu dia berkata bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami daripada syaitan, jauhkanlah kami syaitan daripada kami. Wa jannibna syaitan, dan jauhkanlah syaitan ma razaqtana, apa yang kau akan rezekikan kami. Dan Nabi kata in yuqaddar bainahuma walad, kalau ditentukan di antara mereka berdua ketika mana perhubungan tadi ada anak, dapat anak, fi dzalika, dalam perbuatan itu, lam yadurruhu syaitanun abada, takkan boleh memudaratkan anak berkenaan syaitan selama-lamanya. Kadang-kadang kita kata budak kami tak senonoh dan sebagainya, kemungkinan ada kaitan dengan tajuk ketika muapak dahulu apa hubungan tidak sebut nama Allah Taala dan tak berdoa. Nabi kata kalau disebut dengan nama Allah dan buat dan berdoa, ya Allah jauhkanlah kami syaitan daripada kami dan jauhkan syaitan daripada apa yang kau akan rezeki pada kami. So, actually benda tersebut penting eh. Tapi bismillah tadi lafazkan, walaupun kita kata keadaan nak buat kerja tadi benda yang tidak orang kata apa, bentuk yang nafsu syahwat, tapi still di sisi Islam kena lafazkan bismillah. Nampak, bismillah tu digalakkan dalam sampai macam tu sekali. Okey. Hatta dalam riwayat Tirmizi pun berkenaan dengan maksud tandas. So actually lafaz bismillah tu ada. Dalam sunnah Tirmizi, lafaz bismillah tadi disuruh supaya sebelum kita ni apa, bukan dia apa, Allahumma inni a'udzubika kan min khubuth. Sebelum tu kena sebut bismillah. Pun disuruh sebut bismillah. Okay? Dengan nama Allah. So kita kata secara asasnya arahan untuk bismillah ini datang dengan bentuk yang umum dan khusus, dan kita sepatutnya bismillah ni dibuat kepada semua keadaan. Nak bangun bismillah, nak masuk kereta bismillah, kalau boleh semua keadaan. Dan actually ini kita kata yang sebenar. Nak basuh beras bismillah, bukan selawat. Faham tak? Kan ini kadang orang kita suka selawat, selawat Allah. Itu kehendak keseronokan kita. Tapi dari segi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillah dengan nama Allah. Banyak benda, contoh macam hatta bila orang kita lupa kan, terlupa, kita sering apa? Allahumma salli ala Muhammad eh. Actually salah. Kalau kita lupa dan Quran kata apa? Dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala kata apa?
wala taqulanna shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan. Jangan kau cakap pada satu perkara aku nak buat benda tu esok, illa an yasha Allah, kecuali Allah Taala kehendaki. Wa dhkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah Tuhanmu apabila kamu terlupa. Sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Okay. Ya Allah, ya Allahu akbar. Ingat, nak ingatkan balik kenapa? Ingat Allah Taala. Faham, itu cara dia. Kalau kita marah, sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan kita baca astagfirullah astagfirullah kan. Bukan. Bila marah kan, orang kita suka kata mengucap istighfar. Salah. Nabi kata kalau kita tengah marah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. So actually ada kedudukan untuk ini sebut apa, untuk ini sebut apa. Faham? So kalau kita kata kita belajar dengan betul mana arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan terjaga dari semua arah, semua aspek. Ada soalan? Konsep insya-Allah ni actually pada semua keadaan. Memang kita kata, memang kita buat apa sekalipun sebut insya-Allah. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam actually memang utusan Allah Taala. Dan Nabi pernah menjanjikan, dia actually ayat surah Kahfi berkenaan tajuk tersebut timbul kerana Nabi pernah bila ditanya berkenaan tiga soalan berkenaan Dzulqarnain, berkenaan Ashabul Kahfi, berkenaan roh. Nabi kata pada orang yang bertanya tu, datang besok aku bagi tahu. Actually memang Nabi tak pernah silap, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada utusan Allah Taala. Dia utusan Allah Taala, tak ada orang lain dah. Tapi bila dia katakan macam tu, dia lupa nak sebut InsyaAllah. Kan? Dan itu actually InsyaAllah tadi kan, istisna dia panggil. Maka apa, lupa nak sebut benda berkenaan. Lalu Allah Ta'ala jadikan dia tak dapat jawapan lepas 2 minggu. Sampai kan Nabi SAW ketika tu ingatkan Allah Ta'ala dah biarkan, tinggalkan dia. So kita dah anything kita buat, beliau kata okay datang InsyaAllah. Sebab kita kata tak tahu, kejap lagi kita nak buat, tapi datang hujan. Kan orang kata ustaz datanglah kelas dan sebagainya. Okay InsyaAllah. Okay InsyaAllah. Kemudian bila sekejap lagi awan gelap, nak keluar ribut, boleh juga. Tapi itu keadaan kita masing-masing. Tapi kalau memang orang tu kita kata apa, secara asasnya kalau orang tu memang tak nak buat, tak sebutlah insya-Allah pun lain cerita. Jangan bohong. Jangan gunakan insya-Allah untuk menampal kebohongan kita, satu benda lah. Okey, macam mak belikan benda sekian, insya-Allah nanti mak beli. Pasal tak nak beli, hantar kau lah, aku tak nak beli untuk kau. Contohnya kan. Memang tak nak beli, tapi cakap tak nak belilah. Belajar jangan bohong. Atau dengan anak, jangan bohong eh. Pasal Nabi SAW pernah tegur seorang wanita bila dia kata dengan anak dia, main sini meh, mak nak bagi benda. Nabi kata dengan dia, kau nak bagi apa? Dia buka tangan, dia kata ada tamar. Nabi kata ada pun demi Allah, kalau kau tipu anak kau tu, kau panggil dia datang, dia kau tipu, tak ada benda, Allah Ta'ala tulis kat tangan kau satu pembohongan. Macam tu sekali. So konsep dia dalam bab itu, cakap tak nak, tak boleh beli, tak ada duit ke, tak nak lah, kau main, cakap macam tu je. Kawan-kawan semua ada, itu kawan kau kan anak orang tu, kau nak aku. Cakap pandai-pandai lah. Okey, jangan bagi alasan tipu. So secara tak langsung, insya-Allah tadi kita kata digunakan pada benda yang memang kita nak buat. Tapi masa memang kena lafazkan eh. Tak ada insya-Allah, tak memang insya-Allah. So lafazkan insya-Allah. Pasal kita, kemampuan kita untuk melaksanakan benda sebut memang kita ada, tapi untuk berjaya tidak, siapa yang izinkan? Allah Taala. Kalau Taala tak izinkan, kita buatlah. Satu dunia ni tolong kita untuk buat benda berkenaan, takkan kita lepas. Faham? Okey, jelas eh? Surah Al-Mumtahinah ni. Orang adalah satu orang cakap, kalau kita boleh buat dua macam. Tapi bila ayat mana? Ke satu surah? Satu surah. Apa pasal? Jadi baca depan dia buka. Tak tahulah mak saya memang buat. Itu kita kata, itu masalah kita macam ni eh. Okey, kalau akak nak tahu orang Melayu kita dulu, zaman dulu orang Melayu kita bab berjampi-jampi ni, dia pakai pantun je tau. Tak ada ayat Quran pun, pantun je. Kalau kau nak tengok mentera eh, dia ada satu buku UM keluarkan. Dia apa, sejarah mentera-mentera Melayu. So actually kita ada pantun biasa je. Kau kena pantun tu ayam kokok atas pagar something lah. Dia kan. Kalau actually lafaz, saya ada satu buku, Ambar Ta'ala ni punya. Dalam buku tu tulis apa tau? Dia ambil setiap pantun dan juga mentera yang dia amalkan tu, dia ambil daripada okey, Abang Long sekian tahun. Setiap tahun. Tahun bila, kat mana dia ambil. Buku tu daripada saya. Buku tu daripada saya, dia ambil buku tu. Bila buka buku tu kan, saya pastikan, saya nampaklah antara pantun tadi. Mana untuk supaya, nanti lihat. Untuk supaya orang pandang mulia. Untuk orang hebat, ayam kokok atas pagar, orang semua tak, orang semua pandang aku mulia. Benda macam tu je. Actually benda tu tak ada kaitan apa, cuma kita kata, kita gunakan lafaz berkenaan untuk kaitkan dengan relationship tadi. Sebenarnya dalam Islam kita kata benda tak ada kaitan pun. Nak makbulkan doa kita, Allah Ta'ala tak syarat. Dia faham satu benda. Konsep dalam Islam ni, bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, wajib. Nak makbul, minta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, udu'uni astajib lakum. Nak makbulkan doa tadi, Allah Ta'ala nak bagi ke tak bagi, terpulang.
Tapi Allah Ta'ala tak pernah letak syarat engkau kena buat A, B, C, D baru aku makbulkan. Tak. Pasal bahkan ada orang kita katakan kadang dia doa, ya Allah, contoh sini nak paling simple para ulama letakkan bab minta hujan. Minta hujan. Kadang-kadang Nabi ajak para sahabat semayang istisqa. Ada kalanya Nabi naik atas mimbar, orang mengadu hujan tak ada, Nabi doa atas mimbar je. Kan? Ada kalanya macam Abu Bakar, Umar buat, kan Umar buat apa? Dia doa kumpul orang ramai, dia kata, ya Allah, doa. Dia doa ni. Dia kata, ya Allah, kami dahulu minta hujan melalui Nabi-Mu. Melalui apa, bapak saudara Nabi-Mu. Nabi-Mu, tapi sekarang Nabi-Mu tak ada. Sekarang kami minta doa melalui apa, bapak saudara Nabi-Mu. Wahai Abbas, doa. Wahai Abbas, doa. Abbas pun doa. Nampak tak? Dan tiga ringgit. Minta hujan, ada dengan solat, ada tanpa solat, ada dengan bentuk macam tu. So konsep dia sekarang ni secara asasnya, secara kita tak ada had batasan dalam berdoa ni kena buat cara A atau cara B atau cara C. Macam ni masalah baca surah tak baca surah. Ya. Nak dimakbulkan ke tidak itu hak Allah Ta'ala. Mana boleh dengan tanpa bacaan, boleh dengan bacaan. So bacaan dia tak ada kaitan pun sebenarnya dengan pemakbulan doa kita untuk diberikan hilang sakit perut. Lagi tu doa surah dalam surah Al-Anbiya' tu. Bila ada jarum ni, terjawab antara orang-orang itu. Itu jadi amalan. Saya faham dia punya maknanya, kan? Ya. Ada orang ramal macam tu, dia memang dapat suara. Sebab anak macam mana? Ada orang ramal tak habis-habis, tak dapat-dapat pun? Haa, itu dia. Okey, sini contoh sini. Kalau simple lah, simple kan? Bagi orang, bila ada orang cakap berkenaan masalah anak ni. Okey. Imam Bukhari. Bukhari, kan? Kalau kita letaklah umat Islam kita, zaman kita sekarang ni, kan? Rasa-rasa tak ada siapa lebih baik dari Imam Bukhari kot. Okay. Imam Bukhari rahimahullah dia kahwin. Dia tak ada anak. Dia lupa ke ayat mana nak baca? Adakah dia orang tak makbul? Soalan dia kena tanya balik. Kan? Takkanlah dia tak makbul kepada Allah Ta'ala. Tak, dia lebih mulia dari kita. Tapi kadang Allah Ta'ala uji pemberian tadi ikut keadaan. Masalah lafaz doa dengan doa biasa pun boleh. Seperti akhir malam bangun pun boleh. Ataupun istighfar. Cuma separuh-separuh ulama kata istighfar. Pasal dalam surah Nuh Allah Ta'ala nyatakan surah Nuh Allah Ta'ala kata apa? Dan surah Nuh, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan panduan Nuh bagi pada kaum dia. Nuh kata apa? Nuh kata pada kaum dia, faqultu astaghfiru rabbakum. Aku kata pada kaum aku, istaghfiru rabbakum, minta ampun Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, dia maha pengampun. Kalau kamu minta ampun pada dia, yursilis sama alaikum midrara. Dia akan utus pada kamu ni hujan mencurah-curah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dia akan banyakkan kamu dengan harta dan anak pinak. Wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Dia akan buat untuk kamu tanah apa kebun-kebun dan dia akan jadikan untuk kamu sungai-sungai. Jadi ada para ulama tentang tabi'in, ada orang jumpa dia kata tak ada rezeki, miskin. Dia kata balik istighfar. Ada seorang datang kata dia tak ada anak, dia kata balik istighfar. Ada orang kata tempat dia tak ada hujan, dia kata balik istighfar. Bila anak murid tanya, macam mana kau suruh macam ni? Dia tengok Al-Quran kata apa. Mana arahan Nuh kepada kaum dia suruh istighfar. So panduan tu jelas nyata. Maksudnya doa para anbiya tu nyata. Boleh, tak ada masalah. Itu jelas. Dia kata Rabbil tadarni farda, yang tinggalkan aku bersendirian berseorangan. Ya. Yeah. Tapi benda tu tidak menjadi asas, okey. Nak berdoa, nak dimakbulkan doa itu hak Allah Taala. Jelas kan? Okey, kita berhenti kat sini. Wallahu taala alam. Pasal ini bagaimana nak pakai sana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.